Kita mau ke Rotenggaro, kami dari tadi. Maaf ya, ketularan. First impression gue soal Sony, karena kamera pertama gue juga Sony ya, gue bisa bikin konten foto dan video dengan satu gear ini aja gitu. Dan yang jelas yang namanya mirrorless itu yang compact kan ya, jadi gue mau bawa 2 atau 3 lensa pun di dalam tas, gak bakalan terlalu makan tempat. Yang paling saya suka dengan fiturnya adalah fokus yang kayak ke langsung ke mata. Jadi dia kayak ngikut gitu loh. Jadi tinggal kayak pencet doang terus ngikut dia, pokoknya jadi matanya itu langsung bener-bener yang jelas dan fokus banget gitu. Karena menurut saya juga jiwa foto itu, apalagi kalau untuk human interest, itu terletaknya pada mata. Jadi nice banget lah nih ada fitur seperti ini di A7 Mark III. Another day miles away from sunny skies. You're looking back. Semua tuh berawal dari Sony A7II karena gue jatuh cinta banget sama mirrorless full frame-nya. Terus tapi sekarang gue udah upgrade ke A7 Mark III. Untuk general landscape juga gue seneng sih, karena sekarang fotonya jauh lebih tajam, terus juga ada dynamic range optimizer-nya yang ngebuat gua nggak pusing-pusing sama ada shadow atau sebagainya. Awal gue pakai Sony ini dari sejak 2 tahun lalu. Awalnya tuh karena emang gue suka dengan tone color yang dihasilkan oleh Sony. Selain itu juga titik fokusnya sangat-sangat responsif, dan gue suka juga ada 2 slot memory card ya sih. Ayo selfie, selfie dulu, selfie dulu. Lagi di air terjun apa namanya? Terjun butek katanya. Impresi gue pakai kamera Sony yang full frame mirrorless ini nih, dibandingkan dengan mobile phone yang biasa gue pakai, yang pasti sih kecepatan dari fokusnya dan juga detail dari gambar yang gue ambil itu sih emang gue nggak bisa dapetin dari handphone. Jadi once disuruh pakai ini sebenarnya awalnya bingung, tapi sebenarnya ini user friendly banget sih. Kayak gayanya, caranya kurang lebih sama kayak handphone, tapi hasilnya way much better karena lebih tajam, lebih fokusnya oke banget. Jadi I love it. Gue malu kayak laki ya. Karena sebelumnya aku suka pakai DSLR dan sekarang udah beralih ke Sony kamera ini, yang benar-benar ringkas, nggak ribet dibawa ke tempat-tempat yang trekking kayak gunung, pantai. Circleku, fotografer, videografer, dari dulu udah pakai Sony, dan akhirnya setelah dirajinin sana sini akhirnya bisa pakai ini dan sangat-sangat enjoy. Never mind, cloudy day. Make the world a better place. You love dancing in the rain.
language.